Di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan Banjarbaru, ada juga lembaga permasyarakatan Banjarbaru. Hanya saja sedikit agak jauh dari kantor-kantor lainnya. Jika dari bundaran kantor Setda Prof Kalimantan Selatan, kita akan melalui Jalan Bina Praja Timur, dan di samping pelang jalan ini kita ada papan petunjuk arah untuk menuju Lapas Banjarbaru itu 1,500 meter atau 1,5 kilometer. Terus melintas jalan ini hingga ada dua kantor pengadilan. Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Terus ke Jalan Bina Praja Selatan, sekitar beberapa meter. Di kiri jalan ini kita belok dan Lapas Banjarbaru yang kita tuju 700 meter lagi. Jalan ini tidak beraspal dan berkelok. Ternyata arah jalan ini tepat di belakang dua kantor pengadilan tersebut. Sekitar 300 meter saya melakukan perjalanan dari kawasan jalan ini. Sudah terlihat bangunan yang beratap hijau, menandakan sudah dekat dengan Lapas Banjarbaru. Dengan pagar tinggi bercat abu-abu, kombinasi merah, inilah LP Banjarbaru. Khasnya sebuah LP, tentu ada beberapa menara pantau di sudut pagar, kemudian gerbang masuk di tengahnya.